Pravenger dan to serve to Pita Haningtyas Mentari. Level play. Ya, kita akan saksikan pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada dan tentunya juga di Daihatsu Indonesia One Master Turnamen Super 500 yang tentunya juga membuat semua pertandingan menjadi lebih bergengsi dan bisa dikatakan juga ini sebagai ajang untuk bagaimana memuluskan jalan juga nanti di Indonesia Open ya, di pekan berikutnya. 2-0 Pramel sementara unggul atas Rinov dan juga Pita. Oh, kembali lagi dan kita menginginkan bagaimana pertandingan ini akan berjalan dengan imbang, dengan seru ya. Karena kita tahu sendiri kemarin Pita bermain sangat baik sekali. Tepat untuk diterapkan di awal game pertama ini. Oh, bagus sekali tadi cegatan yang dilakukan oleh Melati ya. Ya. Rinov dan juga Pita. 7-9. Oh, baik sekali. Cermat sekali bagaimana Pita tadi menempatkan bola ke sisi yang tidak terkawal oleh Pramel. Kita saksikan di sini. Dia melihat Praven maju dan Melati berada di sisi sebelah kiri tadi ya. Ya, kembali lagi Anda sedang menyaksikan dari lanjutan Daihatsu Indonesia Master 2022 di MNC TV. Kami menayangkan dari court 1 di hari ini. Tentunya juga kita saksikan bagaimana Pramel yang memakai jersey berwarna biru. Ya. Oh, ragu-ragu. Kita lihat bagaimana tadi ingin membiarkan. Tapi ternyata masuk dan bolanya diangkat sudah terlambat tadi ya, Bereskar. Iya, dan satu pertanyaan yang tadi kumpulan dalam 1-2 tahun mendatang memang perlu waktu untuk bisa meraih prestasi 13, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pramel seperti contoh. Ya. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi Rinovita, kemudian Adnan Michel, serta pasangan muda lainnya untuk membayar kepercayaan dari pelatih serta pengurus yang tentunya akan lebih memprioritaskan mereka di event-event selanjutnya. Betul. 14-18 sekarang mencoba untuk mengejar, tertinggal 4 poin. Serangkan shuttlecock ke arah lapangan lawan. Oh, kali ini Pita. Service over. Dan terus berpindah. Serve sekarang 15-19. Ya, Pita saya kira mampu mempertahankan performa luar biasanya kemarin dengan setidaknya di game pertama. Mengejar defisit sekarang sudah tinggal 3 poin saja. Oh, tidak bisa dijangkau. 20-16 game point. Game point 16. Oh, kita lihat dibiarkan keluar game. Dan tentunya game bagi pasangan game, Indonesia dua Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas atas Praven dan juga 16. Melati. Dan pastinya nanti kan kembali untuk di game kedua. Tentunya terima kasih banyak. Oh, ya. Baik sekali Rinov. Kita bisa lihat bagaimana Pita selalu turun bolanya ya. Artinya ya terpaksa Pramel mengangkat bola. Tidak berani juga bermain adu debut ya. Betul. Nah, di sini memang yang Melati harus lebih siap ya beradu di depan. Berbahaya bola-bola seperti ini, Bung. Ya. Lalu memaksakan ya beberapa poin tadi ya, oleh pasangan atau Rinov dan juga Pita, Bung. Ya, ya. Maksudnya ini bola setengah ya dari ya. Dari Melati. Yeah.
Oh, nyaman sekali. Dan kali ini kita lihat bagaimana Pita tanpa ampun kembali lagi bermain 7, sangat solid 5. Di depan net. 7-5 sekarang memimpin atas Pramel. Ditujukan oleh Melati, Bu. Bisa mendapatkan angka. Mereka sudah bisa membaca ya. Mencoba menghindar tadi, tapi terkena. 6-7. Saking cepatnya tadi. Use your foot. Use your foot. Thank you. Ya. Ini sama seperti yang kemarin pasangan Malaysia lakukan ya. Betul. Membelikan bola-bola tinggi kepada Rinov, tapi justru menjadi blunder. Ya, cukup nah, sama Rinov. Bahaya kali ini dan masih bisa bertahan. Luar biasa, Raven. Oh, yang kali ini tidak bisa berhasil. Ya, cukup sabar untuk Rinov. Jangan yang lakukan, Bung. Karena memang tidak bisa sekali atau dua kali, bahkan lima kali, enam kali langsung mematikan lawan. Betul. Nah, ini dengan variasi drop shot tadi, Bung. Iya. Ini sangat cerdik sejauh ini. Beruntung jangkauan dari Praven ini ya, panjang ya. Betul. Ya, kita lihat Bung Pita berani mancing bola, lakukan netting. Oh, akhirnya kita lihat hasilnya. Ini memang yang strategi terapkan ya. Sejauh ini di Rinov dan juga Pita sudah sangat baik. Ya, kita lihat. Mau tidak mau harus diangkat tanggung sekali dari Praven tadi. Pramel selalu memaksakan diri. Bagaimana bola belas tengah ini. Memudahkan bagi Rinov dan juga Pita. Bu. Tapi seringkali di lapangan terulang terus. Bu. Ya. Ya, baik sekali Bung, kita lihat Pita langsung. Ya, memancing tadi. Betul. Ya, sekalipun lob harus ke belakang, baseline Bu. Oh, bahaya ini. Oh, luar biasa Pita memang permainannya. Dan akhirnya kembali lagi memimpin di interval. Sekarang adalah interval game kedua. Dimana pertandingan momentumnya masih dimiliki oleh pasangan Rinov. Oh, harus hati-hati. Kita lihat Bung Pita berani adu di depan ya. Jauh ini memang itu Melati yang Melati ya. Ya, agres apa gerakannya yang sangat baik. Oh. Ah, ini dia. Luar biasa. Oh, sayang sekali tapi. Ragu tadi. Memang sudah ada pergerakan dari Pita sehingga Rinov otomatis terhenti tadi tanggung, ya. Oh, baik Bung. Pita luar biasa tadi. Kita lihat bagaimana rally yang sangat fantastis diperlihatkan 50. Oleh keempat pemain ini, Bung Riki. Ya, sangat sudah terlihat, Bung. Bagaimana? Ya. Shot yang cukup berbahaya tadi. Oh, bahaya Bung. Lagi-lagi bola belas tengah dari 16, Melati 15. Tadi Bung. Ya. Oh, tidak ingin memberikan bola tinggi tadi ya. Ya. Oh, baik sekali, Bung. Berbalik serang kali ini. Iya. Ya, lebih bervariasi kita lihat Rinov dan juga Pita ya. Betul. Oh, kali ini tidak mampu dibendung oleh Melati tadi. Luar biasa, Bung. Oktavianti. Oh, kita lihat bagaimana permainan mereka yang sangat solid di dua game yang mereka lakukan. Membawa kemenangan bagi Rinov dan juga Pita untuk melaju ke quarter finals Rinov untuk menghadapi pasangan Thailand nantinya Jomkong dan juga Palin Sapran. Ini sebuah perjalanan yang begitu luar biasa bagi kedua